Oke guys, jangan lupa subscribe channel Ato. Gratis. Assalamualaikum dan selamat datang bersama dengan channel Ato hari ini. So hari ini motor aku ada problem dengan TBS. Sama tak lain kita kena tukar TBS, pergi ke TBS pit stop. Main dah. Oke. Ini dia. Aboy. Dah berapa hari lah, rasanya dekat sebulan lah motor ni masih start padam. So kali ni kita buat putaran untuk demi TBS. Dan nanti aku akan atur lagi apa yang patut buat dekat motor ini. So nanti kita tengok performance lepas kita tukar stop. So sekarang ni aku pergi check ECU pula. Dyno, kalau korang nak buat dyno, boleh pergi kat sini. Nak buat servicing throttle body ya. Servicing throttle body ni dah owner dia. Ya guys, motor dah siap. Abang cakap tadi banyak error found dekat dalam ECU. Sebab aku perlu cabut kabel ni. Okey, kalau boleh jangan cabut lah selalu. Maksudnya jangan cabut sekali, bukan selalu. Sebab dia akan detect dekat ECU nanti. Ini banyak error tadi, sebab itulah ada masalah macam ni. Pada ECU kan, sebab nak sebelah sini ECU. Tapi dia punya setting, kat sebelah sana dia punya kabel. So, kita saja untuk hari ni. Semoga jumpa lagi guys. Okay, motor dah siap dah. Boleh jalan-jalan. Okay, bye-bye.